Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel 2N Official. Oh ya guys, hari ini aku akan bermain lagu dingdong di jam 3. Dan ini BTW di jam 3 pagi guys. Nih guys, nah guys, oke. Nih guys, di jam 3 lebih 7 guys. Kalian tahu gak sih apa itu lagu dingdong? Lagu dingdong itu lagu yang bisa memanggil roh guys, tapi biasanya itu rohnya itu perempuan guys, dan dia akan datang ke rumah kita dan kita akan hilang di muka bumi guys. Kalian tahu gak sih cara main dingdong? Yang pertama, kalian harus memutarkan lagu dingdong guys. Lalu kalian harus sembunyi guys. Tunggu sampai rohnya datang. Jika rohnya datang, maka roh itu akan mencari kalian guys. Jika roh itu menemukan kamu, maka kamu akan dibawa ke dunia lain guys dan hilang. Oh my god, ngeri banget sih. Jadi itu kayak main peta umpet dengan roh guys. Nah, aku pernah nonton video Kak Armila guys, dan dia bermain lagu dingdong dengan perantara boneka guys. Dan tiba-tiba bonekanya bergerak guys. Oh my god, ngeri banget sih guys. Oh my god, ngeri banget. Maka dari itu aku penasaran banget guys, dan aku gak akan main peta umpet, tapi aku akan menyalakan lilin dan memutarkan lagu dingdong guys dengan lampu yang gelap guys. Oke guys, aku akan mulai bermain lagu dingdong di jam 3 pagi. Oh my god. Hai guys, aku pakai topi guys ya, keren kan aku. Oke guys, aku main dingdongnya nggak pakai peta umpet guys, soalnya nanti aku hilang. Aku takut, jadi aku mau nyalakan lilin guys nih guys. Oke guys, dan aku akan matiin lampu dan sambil mendengarkan lagu dingdong guys. Oke guys. Oke guys, aku akan matiin lampunya dulu ya guys. Oke guys, aku gelap gak sih guys? Gak kan? Oke guys, aku akan siapkan senter ya guys. Nah guys, oke guys, aku taruh sini ya dekat lilinnya guys. Oke guys, aku tanda ulat lagu dingdongnya ya guys. Oke guys, kita akan mendengarkan lagu dingdong ya guys. Ini sebenarnya lagunya bagus guys, tapi katanya ini bisa memanggil roh guys. Oh my god, ada semua orang kayak gitu guys. Bagaimana sih? Apa ini ada ya guys? Apakah ada kejanggalan ya guys? Guys, kok gak ada yang aneh ya guys? Apa aku butuh monik ya guys? Semoga ini berhasil ya guys. Oke, kita dengerin lagunya ya guys. Guys, bentar guys.
juga seperempat loh guys, tapi belum ada yang aneh guys. Aku malah merinding loh guys, karena guys ini banget sih. Taruh belakang HP ku ya guys. Oke guys, endingnya ya guys. Gak ada yang begini guys. Ada apa-apa guys. Gak ada sesuatu yang aneh guys. Terus lama-lama lagi ngomong kecil loh guys. Yuk lihat guys. Apa datang guys? Apa? Ini cuma hoax guys, apa betul perantara boneka guys? Aku juga gak tahu sih guys. Ini berasa ulang tahun guys. Ini ulang kedua tahun guys, 1 dan 2. Ada suara ketok pintu guys. Oke guys, jadi cukup segini aja ya guys. Semoga aku aman ya guys. Jadi jangan lupa bantu aku 5000 subscriber. Aku takut, aku tutup pintu aja.